sugeng siang. Sugeng siang itu selamat siang. Sugeng siang Kang Mas Mbak Yu di mana saja berada. Pak Di Budi Mbok Lek ning ndi wae. Selamat siang, selamat sore dan selamat malam ya. Kapanpun kamu menonton ini berarti disitulah selamatnya. Selamat kalau malam selamat dalu. Selamat dalu. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Sugeng dalu, sugeng siang. Sugeng rawuh. Enjang. Sugeng rawuh. Sugeng rawuh iku nek meh anu meh kondangan. Oke. Begitu kawan, sugeng siang, sugeng sugeng pinarak, sugeng menonton, sugeng mendelok, menonton, mendelok, mendelok, mendelik. Aja mendelik, menonton, menontok. Kalau bahasa Jawa bojone kono kan apa? Jawa Timur nontok. Kalau kita nonton ndelok ya. Bahasane Jepara ndelok, ndelok atau ningali. Bahasane ningali. Ningali nopo kang ditingali, Mas? Yang senapan. Ternyata dia kurang pintar bahasa Jawa. Oke, apa yang mau dilihat, Mas? Dilihatkan ini apa? Bedil moser OD telu loro. Senapan moser OD 32. Ini adalah senapan sejuta umat. Karena ini adalah senapan yang paling laris karena apa? Murah. Karena murah. Okay. Ya, tapi jangan apa iki lihat murahnya. Jangan harga. Lihat murahnya harga. Ini yo kalau hanya babi hutan tumbang. Gampang. Yang kaki-kaki 4. Roda 4. Oke. Oke. Kita pernah itu dikirimi video itu yang dibongkok 6 orang itu. 6 orang. Itu yang kaki 4 si moncong, si moncong pesek. Roda 4 tang, roda 4. Si roda 4 moncong pesek itu digotong 6 orang, Bro. Dengan moser. Gitu. Moser itu jangan dilihat mosernya, Bro. Gitu. Jangan dilihat bentuknya. Jangan lihat bentuknya dan jangan lihat kecilnya. Kecil-kecil. Cabu rawit. Apalagi kecilnya, Rob. Bisa bikin kecilan. Oke. Oke, kita bahas mulai dari depan ya, karena yang depan itu yang enak. Gitu. Masa kita masuk yang belakang lah, ya enak. Nah, ini kelihatannya kan apa ya namanya ya? Sederhana. Iya, ini sederhana. Kan jawara moser. Jawa moser. Moser Jawa. Jawa. Iya, moser Jawa. Oke. Ini makanya kita lihat mulai dari awal. Nah, dari atas sono. Ini drat ini. Ini drat. Oh, iso dibuka-buka dratnya. Ini tidak pakai serubung alias tidak pakai baju. Tidak pakai baju. Udah. Ya jadi karena ini kelihatan seperti ini enggak pakai serobong ya. Ini sudah oke banget ya. Karena ini sudah kalau pakai serobong ini kelihatannya malah lucu ya karena apa ini ininya tabungnya kecil, atasnya juga kecil. Ya kalau ini kan kecil, kalau dipasang serobong kan kelihatan sama saja gitu loh. Dan badannya kecil, kepalanya badannya besar, badannya besar. Badannya besar kalau kita gini sama besar sama besar tadi. Besar sama besar. Jadi kelihatan seperti hidrosefalus. Hidrosefalus. Kalian ngerti hidrosefalus enggak? Ngerti. Penyakit sing kepalan gede lho, bedol. Oh, bedol itu. Namanya hidrosefalus. Nah, kayak iku culet dengan ya. Iya. Kayak culet. Kayak ngono ki ular juwet. Kalau di sini itu entah masih ada juwet atau enggak, enggak tahu. Ada, masih ada. Pindahan ya. Banyak. Oh, pindahan banyak. Kapan-kapan kita panen juwet ya. Delok-delok juwet, kita makan hunting juwet ya. Oke. Okay. Juwet itu apa? Nah, tunggu aja video anggur. Kapan-kapan ya. Ini anggur Jawa. Oke, kembali ke sini lagi. Ya, sudah laras kita sudah bahas. Jadi ya, ini cincin, ada dua cincin. Wah, ya, ada ini, dua cincin. Ini bukan dua cincin yang lagune nganu Bunda Rita Sugiarto. Rita Sugiarto. Bunda Rita Sugiarto. Bukan Didi Sugiarto. Bukan. Kalau Didi Sugiarto bukan penyanyi. Bukan. Dia apa itu? Dianya di sini ya
bagian editing. Editing ya. Jadi mengedit gitu. Ya, jadi dia bukan penyanyi, ya kan? Ya. Dan dia juga anu, apa bagian goreng kerupuk. Memadai kawan. Memadai kerupuk. Okay. Kalau mau order langsung saja WA saja. Ya, ya. Kerupuk siap kirim 2 truk. Oke, lanjut kita ke sini. Ini tabungnya pakai tabung apa? Tabungnya stainless. Stainless ya. Oh, ketebalannya? Ketebalannya ini 2 mili. Nah, 2 mili. Jadi ini cukup aman di 2800 PSI saja. Ya, jangan ditambah. Kalau kebanyakan masalahnya bukan di tabungnya, tapi dratnya yang kalah. Ya. Untuk depan itu yang ditutupi depan ini namanya tempat pengisian angin. Tempat pengisian angin pakai drat. Drat. Ya. Ada keuntungan dan ada kelebihannya. Kalau pakai drat biasanya kalau mau ganti nanti untuk apa ini namanya kuplernya sudah rusak itu enggak usah ganti segelondong. Kalau ini kan tinggal ganti kuplernya saja kuplernya. Tapi ya agak ribet juga ya. Semuanya ada minus dan ada plusnya masing-masing. Oke. Terus ini kok ada kuningan di tengah ini untuk apa ini? Ini sambungan nih. Sambungan. Ya. Lah ini kan ada yang kadang-kadang cuma besi dan ini ada stainless. Wah. Lebih mahal mana? Ya lebih mahal kuningan. Terus ini lebih ketahanannya itu loh, kekuatannya itu lebih kuat kuningan. Iya. Kalau yang pakai besi biasanya harganya lebih murah banget. Kalau aku bersih kayak besi ya, itu harganya di bawah ini biasanya 100 sampai 150 ribu. Wah, gitu. Makanya aku nggak pernah ngambil yang pakai besi. Saya pakainya kuningan semua. Ya, karena apa ketahanannya? Ya namanya kita ini 2800 PSI loh kawan. Nah, itu bukan perkara yang kecil gitu loh. Kalau duir, aduh itu yang jadi masalah ya. Oke, okay, camber. Dulu pernah pakai besi yang meledet ya. hampir kena masalah gara-gara itu ininya pakai besi dan setelah itu kita nggak pernah ngambil yang pakai besi lagi. Nah itu sampai hampir ini suara itu sampai nggak kedengeran hampir ada 5 menitan kawan. Itu budek dia itu nyawa kelihatan kawan. Nyawa kelihatan hampir benar itu sampai jedir ini popor melantingnya kemana ini melantingnya kemana nggak tahu itu. Saya pas waktu pompa pompanya gitu langsung diem pompanya kena tabung terus ini popor sama chamber sama belakang dan laras ini sudah kemana aja gitu. Ngeri. Makanya nggak usah pakai yang pakai besi. Itu lebih berbahaya. Kita pakai yang kuningan. Nambah 100.000 tapi lebih aman. Lebih awet gitu kawan. Oke, popornya pakai popor apa ini? Ini popornya kita menggunakan popor klasik dengan bahannya kayu mahoni. Oke, setelan popornya sudah ada. Sudah ada. Ya, dan untuk ini kok ini Moser apa? Moroder toh? Moser, tapi pakai sheet lever. Loh, ini gimana kok modelnya ini ya? Dan ada juga yang pakai cancel kongkang juga kok. Loh, ini gimana ya? Itu karena apa? Karena permintaan. Permintaan. Karena permintaan, Mas, ada Moser yang pakai sheet lever enggak? Kita buatkan. Gitu. Mas, ada yang pakai cancel kongkang enggak? Kita buatkan. Mas, yang biasa-biasa aja. Karena selera orang berbeda-beda. Semuanya ada kurang, ada lebihnya. Kalau yang pakai sheet lever, biasanya kekurangannya apa? Kekurangannya di baut. Baut ini, karena ini kalau Moser kan dia hammernya kan lebih besar gitu kan. Iya, bautnya kalau sering ditarik kadang-kadang ininya ini kadang mudah londot itu apa ya? Logrek itu apa sih? Lobok apa meneh? Kalau yang biasa-biasa pakai grendel yang biasa itu kan lebih aman, cuman dia tarikannya lebih keras gitu. Ada plus ada minusnya. Oke, ini di blandrol harga berapa? Ini kita bandrol dengan Rp1.750.000 saja. Murah banget. Kita kan los. Sudah kan, ada tasnya? Ya ada dong. Peredamnya. Kelengkapannya. Ada peredam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin. Ini kan pakai magazin. Single shoot. Ini terpasang. STKS. Tas. Kalau belinya sama pompa, tasnya yang muat pompa loh. Tos kan? Itu namanya embuh. Saya nggak bisa mikir karena apa? Ini 1.750.000 sudah dapat tasnya. Tasnya kalau dihitung berapa harganya? 150.000. Oh, terus tambah lagi itu. Kalau yang sama pompa ya, yang pompa itu kan harga 200 untuk tasnya. Oh, ngono ya. Jadi kita pembelian itu disesuaikan. Sesuai ya, enggak belinya
sama pompa, eh ternyata yang dikasih tas yang enggak muat pompa. Lah pompa ini kan bawa sopo? Ditaleni ya, rapi ya kawan. Ditaleni rapi ya, digeret. Udah. Kok zaman aku kecil. Oke. Ini pernah tes akurasi berapa meter? Ini kemarin kita tes jarak 80-an. Oke ya. Oke, grouping rapat ya. Rapat. Nah, kalau yang namanya nitik 80 itu enggak mungkin. Kita itu jujur saja kawan. Iya, 80 meter itu kita grouping. Grouping tapi rapet. Ya, misalnya nembak manuk ya tetap kena. Iya toh. Tapi kalau sampai nitik, matane sopo sing iso nitik sampai 80 meter? Skillnya siapa yang mampu? Ya, kecuali kalau tidak ada angin. Tidak ada angin. Itu terus, insya Allah bisa. Terus tapi ditanggem. Ya, ditanggem. Tidak ada angin, ditanggem, insya Allah bisa. Ya, masalahnya adalah kalau nggak adanya angin, apa bisa urip? Oke, begitu kawan. Untuk pemesanannya tetap langsung WA ke nomor 089-66-785-3366. Itu admin 1 kalau ya, saya dua, pegang. Kalau admin 2, admin 3, admin 4 dan admin 5 silakan di bawah ini. Oke. Okay? Dan tetap untuk cara pesannya kita menggunakan dua cara, yaitu via transfer langsung dan juga via COD bayar di tempat. Lebih aman. Lebih aman. Enggak usah pakai marketplace ya. Ya. Kalau pakai marketplace oke, okay. Tapi itu tidak kami rekomendasikan. Bisa enggak? Bisa, bisa, tapi tidak kami rekomendasikan. Untuk lebih amannya, lebih aman mana? COD bayar di tempat. Oke. Okay. Uang belum masuk ke siapapun. Masih dipegang? Dipegang. Barang nyampe baru dibayar. Baru dibayar. Daripada kamu titipkan marketplace. Nah, gitu. Ntar yes. Kalau kalau ada marketplace-nya, kalau marketplace-nya misalnya ya, misalnya servernya down, kamu nggak bisa ngambil duitmu. Itu pikir-pikir dulu. Apalagi kalau bukan servernya down ya, kadang-kadang itu lupa password. Waduh, susah ya, lupa password. ATM gede ini. Nomor mati. Itu keblokir. Makanya mending uangnya disimpan di rumah ya, di rumah barang nyampe baru dibayar. Untuk lebih mahal mana mas kira-kira mas ongkos kirimnya, pakai marketplace atau COD? Ya lebih mahal marketplace karena COD kita pakai pos dan kita sudah apa namanya ya kerjasama gitu dengan jadi pos dapat turunan harga gitu ya, kawan. Di samping itu kalau pakai marketplace ibaratnya kita pakai jasa orang lain. Iya. Iya. Jadi tambahan lagi. Iya. Marketplace juga nggak mau rugi toh. Iya. Mosok gur ngewangi kue tok penggantengmu toh. Oke, untuk tes akurasinya nanti lihat di belakang. Oke. Okay? Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Salam satu laras, salam satu abis, salam jedor. Tambah neh.